karena gua kalong ya. Alhamdulillah udah ketemu santri, guru, dan sekarang lagi pada meditasi di tempat. Tempatnya agak bergelombang, jadi susah nyari angle-nya nih. Sadar mungkin Kang Aib juga nggak berani sih ditaruh di sini, tapi itu kalau dalam keadaan sadar sengaja main ke sini malam-malam, kayaknya mah belum sanggup. Tempatnya dibilang keramat enggak, dibilang angker ya enggak juga, tapi gimana ya perasaannya, suasananya agak berbeda. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya. Tadi saya ya berusaha untuk menarik salah satu benda-benda pusaka yang ada di area sekitaran sini, yang dimana mungkin di video sebelumnya sudah diceritakan sama Kidalung. Pantas ya Kidalung tidak bisa mengambilnya karena kan masih di bawah. Tapi insya Allah udah saya angkat
Cuman bukan saya yang mengambilnya. Nanti Kidalung yang akan mengambilnya ya. Saya akan menguji atau mengetes Kidalung sama Kang Alek ini untuk menariknya sendiri. Kalau beliau-beliau ini nggak mampu, mungkin nanti saya. Jadi hitung-hitung saya ini memberikan pembelajaran atau edukasi untuk beliau-beliau ini. Oke. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum nanti kita tarik atau kita dohirkan apa-apa yang ada di sini, kita sama-sama untuk bersolawat dulu aja yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakulla lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakulla lahu kun fayakun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku yang sudah ikut sama-sama bersolawat. Insyaallah ketika kita istiqomah mengamalkan solawat terus-terus-terus dan terus, kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang harus kita syukuri itu adalah nikmat. Nikmat mana? Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Ketika kita sehat, makan apapun pasti enak. Tapi ketika kita nggak sehat, mau punya uang ratusan juta pun tidak akan kita rasakan. Nah, yang kita harus syukuri itu adalah nikmat sehat. Ya, percuma kita punya uang miliaran, ratusan juta. Ya kan? Kalau kita nggak sehat. Tapi ketika kita sehat, kita punya uang 10 ribu, 20 ribu. Kita nikmat untuk membelikan apapun. Enak dimakannya juga itu. Jadi harus kita syukuri itu. Yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Setelah sehat baru kita harus nikmati keimanan kita gitu. Karena Allah itu pernah berkata pada suatu masa ya kan, itu Rasulullah ya kan, kekasih Allah, umatku akan terbagi dalam beberapa golongan, yang kuterima itu cuma satu katanya. Terkadang kita kan bingung, ini kita mau ngikut golongan mana ya kan. Di situ apakah ini, apakah ini, apakah itu, apakah ono, kan banyak sekarang ini ya kan, golongan ini, golongan ini, golongan itu. Padahal di sini sudah jelas-jelas pada suatu masa umatku akan terbagi dalam beberapa golongan, benar, yang kuterima itu cuma satu. Nah, di sini kita harus maknai dan harus pahami yang kuterima cuma satu, bukan berbicara golongan. Jadi tidak ada kata-kata yang kuterima golongan ini satu, bukan. Tapi yang kuterima cuma satu. Yang seperti apa? Dan yang bagaimana? Iya kan? Nah, yang kuterima cuma satu, yang mana? Yang beriman dan bertakwa. Nah, itu. Makanya jenengan golongan ini kalau enggak beriman dan enggak bertakwa, enggak bakal diterima. Gitu.
yang kuterima cuma satu, yang beriman dan bertakwa. Nah, keimanan kita dan ketakwaan kita teruskan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan lagi ya. Dan pernah seujon kepada siapapun, selalu berprasangka baik. Insya Allah, makanya ketika kita belajar tentang agama, harus belajar juga tentang kemanusiaan. Agar apa? Habdu minallahnya ada, habdu minannasnya ada. Ya. Jangan ini habdu minallah aja. Habdu minallah itu apa? Baik kepada Allah. Jadi bagaimana kepada manusianya? Habdu minannasnya itu bagaimana kita baik kepada manusia. Jadi harus seimbang. Habdu minallah, habdu minannas. Baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang next dilanjut. Nih guys, madu sampai habis, ini tinggal sisa bawangnya. Mantap. Enak madunya? Enak gak madunya? Enak. Sampai habis. Monggo jenengan, tapi ini yang habis tuh di sini, di rumah tuh banyak insyaallah stok. Monggo jenengan yang mau pesan madu ya, di chat di 0878 0449 7988. Nah, bagi panjenengan yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kita, acara-acara kita, dengan cara ya memesan madu. Ini ada madu, ada garam rukiah, madunya madu bawang lanang, madu murni, dan madu hitam ada. Ini ada garam rukiah, ini ada minyak. Nah, ini fungsinya minyak ini apa? Untuk apa? Nah, sini tangan jenengan. Ini ke sini. Nah, silakan yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan acara kita yang ada di padepokan atau di pondok kita, monggo dengan memesan madu dan yang lainnya produk-produk dari kita. Ini bentar lagi insyaallah habis selesai ini kita pulang dulu aja ya. Nah, sekarang saya mau menguji panjenengan. Coba rasakan di mana ada bendanya. Bendanya ini apa? Benda pusakanya udah saya berhasil angkat tapi belum dijohirkan. Nanti jenengan yang harus menjohirkan, jenengan yang harus mengambilnya. Oke. Silakan. Monggo. Kang Aep, siap-siap Kang Aep, diliatin Kang Aep. Nih. Kita menonton aja dulu dari sini. Biarkan mereka yang bergerak. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ep, disimpan lagi Kang Ep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Buh, banyak banget ini guys sebetulnya, tapi kita itu enggak menarik secara paksa. Kita itu mengambilnya apa yang sudah disampaikan sama Kidalung, katanya dikasih sesuatu yang di badannya udah ada tapi yang di sininya itu aja yang udah dikasih ya. Kalau yang belum dikasih, yang belum diinin, saya nggak bakal ini. Kalau yang udah dikasih aja ini aja dulu nih, saya dapat dari sini, saya pakai-pakai. Kelihatan nggak Kang Aep? Iya dulu ini dari sini juga saya pakai-pakai aja. Udah ada yang tawar 3 juta belum saya kasih. Kalau 30 juta enggak apa-apalah. Nanti ketika kamu merasakan di mana, tunjuk, diliatin ya, Kidalung, Kang Alek, diliatin di sebelah mana, sebelah mananya, biar Kang Aep yang meliput nanti biar kelihatan. Nanti diikutin Kang Aep tuh. Nah, ikutin. Ayo, ikutin maunya, geraknya kemana, ikutin. Nih dulu nih yang menguasai ini, yang ngaku-ngaku penguasa sini nih dulu. Kalau ini tuh apa ya dulu? Saya lupa nih Kang Alek ini. Oh, dulu yang mau ditumbalkan kalau nggak salah ini, sama orang tuanya.
Nanti biar dapat momen-momennya, jangan bersamaan ya, takutnya nggak dapat itu Kang Aep ininya. Satu-satu gantian. Tangannya mulai gerak-gerak, guys. Nah, Kang Aep, ikutin Kang Aep. Saya di sini memantau. Ininya bentar. Oh, sini nih. Oh, tuh, ikutin ke dalam dulu tuh. Nanti kasih tunjuk sebelah mana ke dalam biar kameranya tahu melihat. Oh, sana coba. Oke. Udah, kamera udah ngelihat. Yo, ikutin. Tengayap, dia kesut dua-duanya tengayap tuh. Lihatin tuh si Alex tuh. Tuh, nah gantian mana lagi gitu ya. Wah, hati-hati. Harus sabar, jangan menggunakan emosi. Ini kayak gini juga menggunakan emosi, kalian juga bisa fatal akibatnya. Berat. Iya. Oke. Bentar tuh Kang Alek tuh liatin. Kang Alek kenapa tuh? Tuh. Awas. Awas Kang Alek, hati-hati, awas. Eh, awas, awas. Tutup. Deketin. Awas, deketin. Allah. Udah kamu netralisir dulu, kamu duduk dulu meditasi biar di dalam. Duduk dulu situ, netralisir dulu, duduk situ tuh. Nah, situ. Nah, meditasi dulu di situ. Biar. Ambil meditasi dan salawat untuk netralisir ini, takutnya kamu lupa dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatkan awas, hati-hati. Ya man amruhu idza arada hay'an la yakuna la yakun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan ta fa'udhiha anatona wa ta'una. Ya man amruhu ida aroda
Kamu ini kalau nggak pakai minyak yang saya olesin tadi, itu kamu bisa terluka. Ya panasnya itu juga pasti lah. Hati-hati, awas. Bawa sini, udah dapat belum? Belum. Dapat. Bawa, as, bawa. Pas. Sini. Ini taruh sini satu. Taruh. Tunggu gue nih. Berat ya? Mas. Panas ya ini kayak. Ini juga bawa ininya itu. Hah? Iya ini bawa ininya di tanahnya di bawah itu. Oh gitu ya. Kalau nggak pakai itu yang biru. Kayak semacam cemeti gitu ya. Ya nanti kita ini. Ada lagi? Masih ada. Masih kuat nggak? Bisa loh biru. Allah. Coba kalau masih kuat saya kirim energi dulu mas. Sebetulnya saya bukan nggak bisa, insya Allah saya bisa, tapi saya pengen mengetes beliau-beliau ini aja. Kalau beliau-beliau ini sudah mampu ya alhamdulillah, jadi ke depan itu nanti beliau ini bisa pada mandiri ya. Kalau saya itu hanya mengangkat aja, biarkan mereka yang dijohirkan. Ini alhamdulillah sudah dijohirkan satu persatu apa yang beliau sampaikan di video sebelumnya. Kayaknya ini Kang Alek terluka ini. Nanti insya Allah kita obatin dengan madu. Luka dalam itu dengan madu. Di sana. Oke, diliatin kamera udah. Oke, lanjut. Sampai jajadum kotor, lihat sarungnya, bajunya. Kenceng tuh, awas, itu kayaknya besar banget energinya itu. Ya kan, ini besar energinya, awas, hati-hati. Berat ini, berat. Bantu berdua, bantu. Bantu kamu
gunakan ajian tapak demi. Kamu hanya membantu menarik aja, biarin Kidalung yang menjohirkannya. Nah, kamu duduk kayak gitu, bantu menarik aja, Kidalung yang menjohirkan. Awas, awas, hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una. Ya man amruhu idha arada syai'an ayakulla lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una. Ya man amruhu idha arada say'an ayakulla lahu kun fayakun. Set! Ah, awas. Ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Oh, oh. La ilaha dari bawah. Allah. Oh, awas, awas, hati-hati. Awas. Awas. Sampai keluar air, guys. Sampai keluar air di bawah tuh, tuh. Tuh. Masih kuat enggak? Masih kuat? Masih? Oke, okay, awas. Kayaknya bendanya ini kayaknya. Hah. Berbeda ini. Oh iya. Ada berbedanya. Ada berbedanya, enggak apa-apa. Tarik. Ngeri ini ke bawah di sini nih. Kelihatan sampai keluar ini, kencang banget energinya di sini. Ayo tarik, saya netralisir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tarik. Baik. Terus. Awas, awas. Wow. Ini bawa. Awas, awas panas. Sini, sini bawa, 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 bawa sini bawa. Awas. Awas. Tarik, tarik, tarik. Tarik sini. Awas, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Madu, 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 madu. Taruh sana dulu, kamera aja. Mas, mas. Kamu duduk sini. Masih ada gak madunya? Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, 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 hirup, hiji, kehirupan, hiji, hirup. Jadi teman waras, waras, teman hiji. Sadar.
stiker. Panas panas. Panas. Padahal di air ya. Tapi kenapa bisa panas? Kamu juga netralisir. Ada air minum. Air minum. Kamu minum madunya tuh. Benda apa itu? Nih, Kang Aep, tengok Kang Aep ini apa nih Kang Aep? Tumpah. Apa ini? Ini kalung, kayak kalung gitu. Oh, ini dulu udah pernah kita ini juga nih, dapat juga. Ini giok, inian apa? Naga hitam. Dulu udah pernah kita dikasih juga ini. Berarti di sini banyak nih. Besar berat. Hah? Besar berat dia yeah. Ditarik ini. Giok naga hitam ini. Kelihatan Kang Aep? Udah. Oke, nanti kita cucinya di sana. Ini batu. Tapi ini bukan sembarangan. Oh, tuh ada ininya ya. Sudah apa itu? Tuh, tengok. Oh iya. Kayak lambang, lambang apa gitu. Nah. Lapan Allah. Sepertinya tapi bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi kelihatannya kayak lapan ini ya. Ah, kayak seperti lapan Allah tapi bukan. Kelihatan Kang Aep? Kelihatan. Udah. Nih. Semberat. Coba cari itu lagi. Kamu udah nggak apa-apa. Itu apa namanya? Daun mana daun? Ambil daun lagi. Kita bungkus lagi. Nanti kita bersihkan di rumah. Kan satu, ya. Dua, empat, dah. Kasihan. Betulnya masih banyak tapi kasihan mereka. Oke guys, kita bawa nanti kita bersihkan di sana. Ini untuk sekarang biar mereka suruh ini dulu aja. Biar mereka suruh ini dulu, rehat dulu sejenak. Nanti kita sambil pulang kita sambil cuci di sana. Oke, mungkin untuk sekarang kita sudahi perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Irukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.